Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Jika ditanya apa yang membuat pertandingan tenis betah ditonton selama berjam-jam, jawabannya pun beragam. Ada yang benar-benar menggilai olahraga ini, dan ada pula yang hanya sekedar menikmati kecantikan para petenis wanitanya. Cantik dan seksi merupakan salah satu nilai jual selain kemampuannya di lapangan. Nah, kalau bicara soal petenis wanita tercantik di dunia, mungkin nama Maria Sharapova adalah nama petenis yang terlintas di benak kamu. Tapi faktanya, bukan hanya Maria yang satu-satunya petenis tercantik di dunia. Lantas, siapa saja ya mereka? Jangan kemana-mana ya guys, tonton terus video ini sampai selesai. Agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Oke guys? Caroline Wozniacki. Caroline merupakan seorang petenis profesional asal Denmark yang tercatat sebagai mantan petenis dunia nomor 1 di Tour WTA. Dia berhasil mempertahankan posisi ini selama 67 minggu. Selain itu, Caroline adalah wanita pertama asal negara Skandinavia yang berhasil meraih peringkat terbaik saat usianya masih 20 tahun. Bojana Jovanovski. Atlet tenis ini sudah pernah meraih kemenangan sebanyak 2 kali di WTA dan 4 kali di ITF sepanjang karirnya. Pada 4 Agustus 2004 lalu, wanita kelahiran 31 Desember 1991 ini berhasil mendapatkan peringkat terbaiknya sebagai best single dunia di urutan ke-32 dunia. Ana Ivanovic. Petenis profesional asal Serbia ini baru saja mencapai peringkat ke-16 di WTA pada tanggal 22 Februari 2016 yang lalu. Ana berhasil membuktikan bahwa menjadi seorang atlet olahraga tidak mesti harus berpenampilan sporty. Memang Ana beberapa kali terlihat feminim saat menghadiri acara tertentu ya guys. Dominika Sibulkova. Dari namanya saja kamu pasti tahu ya guys, kalau Dominika merupakan petenis asal Slovak. Dominika terkenal dengan gaya permainannya yang agresif dan cepat. Pencapaiannya dalam dunia tenis juga tidak bisa dianggap remeh loh guys. Sepanjang karirnya, dia sudah berhasil merebut 6 kali kejuaraan, 4 kali di WTA dan 2 kali di ITF. Julia George. Julia, wanita berumur 27 tahun ini dikenal dengan prestasinya di ITF, di mana pencapaian terbesarnya saat dia berhasil meraih kemenangan sebanyak 6 kali single dan 6 kali saat double. Atlet asal Jerman ini juga pernah memenangkan 2 kali pertandingan single dan 4 kali double di Tour WTA. Maria Sharapova. Wanita cantik dengan nama lengkap Maria Yuryevna Sharapova merupakan seorang petenis profesional asal Rusia. Saat ini usianya sudah menginjak 29 tahun, di mana dia sudah pernah meraih peringkat kedua WTA. Karena prestasinya dan ditambah dengan kecantikan yang dimilikinya, membuatnya telah tampil di banyak produk terkenal di dunia. Thank you.
petenis wanita paling cantik dan seksi di dunia. Menurut kamu siapa ya guys yang paling cantik? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.